Ya barang nanti ya, nanti ya pun, pun, pun. Sin dia udah ada lawyer, ha, lawyer yang jangan jelas gitu. Kak taruh HP biar gak goyang-goyang. Oke, oke, bun, sabar. Kalian kedengaran gak suaraku? Ada earphone tak? Oke, lagi pasaran, iya lagi. Oke, kita pakai earphone dulu. Oke, okay, hi guys, udah connect ke AirPods, jadi suaranya lebih normal. Lawyer pas dia ikut klarifikasi. Cindy, kamu tingginya berapa? 165. Padahal klarifikasi tuh kak, iya aku udah post balik klarifikasi dia. Makasih kisnya. Masih di Bali sih, masih. Jadi kapan laporin Kang Semir? Udah dilapor gak sih? Ini tinggal nunggu updatean aja. Oh, makasih kakak. Dia bungkus. Makan ke sini ke sana. Kamu kuliah gak kak? Iya, tapi aku ngambil cuti kan gak lanjut. Kakak, aku makan sini ya. Makasih. Suara sini terlalu gak jelas, iya lagi di luar guys. Cuma kita kayak udah bingung mau ngomong apa, jadi aku mau live. Kamu di Bali dengan siapa? Mama angkat aku. Pacarnya berapa lama liburan di Bali, Sin? Berapa lama? Gak tahu tuh guys. Si Fadal aja klarifikasi thanks-nya sama ke Loli. Gak tahu dia suruh semua nanya ke Loli, anak. Makan guys, makan bihun. Be try me. Berdua aja di Bali ya, Sin? Iya, sama mama angkat aku. Kalau cowok aku, stay-nya sekarang agak dekat tempat aku. Kemarin sama teman-teman dia. Makasih, Gifnya. Oke, guys. Kita akan makan bihun. Anak. Cobalah. Jadi kangen Bali, sini-sini ke Bali. Ceritain awal ketemu pacarnya sih, dikenalin teman guys. Makasih. Cindy angkat aku jadi adikmu. Adik aku udah 3 guys. Ketemu kak Yolo kak. Sampai yuk makan ya. Nanti kena muka aku guys, nanti jadi jerawat. Ya, dia suka kali kayak gitu. Nanti dia kasih aku makanan, terus kena mukaku. Bali overrated. Gak tau sih, aku di sini kayak ya banyak teman, jadi di sini deh. Kasus dari kepolisian udah keluar belum, kak? Belum. Kalian mau bawa berdua tidak ya? Makanya kita masih di luar. Ini makanya gak dikunyah. Hai, cepet banget kunyahnya. Ya, mohon maaf ya. Kak, kunyah dulu kak. Ya udah, kita kunyah ya. Dia orang cakep kan, Aita. Kunyah ya. Kita cantik, halo, halo. Udah dikunyah ya. Kamu jangan tiru-tiru suara aku ya. Jadi ngiler, makan guys. Ini makan bihun. Cepet banget. Ih, aku udah kunyah guys. Udah langsung telan, gak bisa. Udah kunyah. Hmm.
Sweet bahasa dalam makan ikan bang ya. Oke, siap, aku screenshot dulu. Kunyah minimal 20 kali. Kata siapa itu guys, buang-buang waktu. Hebat ajarin sinding kunyah. Dia makan lebih cepat dari apa? Kalian tahu dari kita pesan nasi goreng, terus nasi gorengnya tuh dihabisin dia. Tak ya, tak ya. Kak di Bali seru kan? Seru banget. Si pacar lu gak bawa nasi lemak? Enggak tuh, parah dia emang. Aku nitip kerupuk lekor aja, dia lupa guys. Terus itu Bali daerah mana? Ya kita lagi di Denpasar guys. Gak apa-apa, ada cowok aku. Bismillah aman. Pakai hijau soal ada komen. Kasian cacing lu sedetik kelolotan bihun. Aman sih, aman, aman, aman. Habis ini kita mau jalan-jalan lagi. Sin, mantu Aceh, Sin. Aku dulu pernah stay di Aceh, tau. Aku 2004. Eman, besok beliin CD gamis. Gamis apa? Gamis tuh apa ya? Pakaian tertutup gitulah. Usually time raya dia orang pakai jam tuh. Makasih gifnya. Dan beli hoodie-nya di mana? Nah, itu semua hoodie cowok aku guys. Terus aku pinjam, jadi punya aku deh. Pakai gamis, pakai hijau ada loli. Ah, oh, jubah wanita, baju kurung. Terima kasih. Kamu masih lama kah di Bali? Iya, kayaknya sampai akhir bulan dah. Beza. Tak, baju opa tuh we call it duster. Lo pernah stay di Aceh berapa lama sih? 2 tahun. Makasih giftnya. Tapi aku barusan ke Banda Aceh tuh tahun ini. Pas bulan Mei kemarin. Kamu mau lihat pacar kak? Si nama kita sama. Salam kenal. Emang pacarnya bukan Islam, dia Muslim guys. Aku live-nya bentar aja ya. Bentar lagi kita udah mau keluar. Makasih gift-nya. Aku mau dianterin ke rumah pulang. Padahal kan tetangga Upin Ipin ya. Sintiati, makasih. Nanti aku end live ya pas mau pulang ya guys ya. Awas lu sakit perut ya. Iya takut tau. Gimana rasa lepas dari loli yang bentar-bentar minjem uang kah? Alhamdulillah sekali ya bun. Bilangnya gak seriusin. Gak bisa QR guys. Gak ada cash lagi. Ini bahkan tadi bihunnya kayak nanya bisa jadi 8 ribu gak pak? Saya uangnya gak cukup. Oke, udah habis guys. Kenapa sempat tinggal di Aceh sih? Papaku kemarin tuh ada pabrik di Sibolga pas kecil. Jadi kayak ya biar sekolahnya lebih dekat gitu, sekolahnya di Aceh. Saya kan dulu sempat stay di Medan. Jadi ya udah deh stay-nya di Aceh. Makasih guys.
Bentar lagi aku mau end live, mau makan kerupuk dulu. Nangga tuh siapa sih? Temennya kita, temennya aku, temennya Loli juga dulu. Minjem 500 juta sih, buset. Udah pacaran berapa lama? Gak lama sih, gak 1 tahun bahkan. Salam kenal dari Jayapura, salam kenal. Udah kenyang ke sudah. Lihat Eman Sin. Pakai filter ini, dia gak mau diliatin, bentar ya. Aku ganti filter dulu. Udah sama si Albert lagi ya, iya iya. Makasih guys, biayain S2 aku sih. Kalian aja ngasih biayain aku. Halo Cindy, halo. Bentar ya guys. Bisa gak sampai baik jadi orang? Bisa jahat. Siapa di samping kamu? Cowok aku. Embek banget, makasih. Ini kita di mana ya? Nah. Ada di mana sih? Aku pernah di Lok Sumawe juga. Yang satu lagi tempatnya kayaknya papaku bakal marah kalau aku kasih tahu. Jadi aku nggak kasih tahu dulu. Soalnya orang Bali juga sih, tidak orang Malaysia. Jaga kesehatanmu ya, terima kasih guys. Seminyak, no, ini di Denpasar. Jadi dia ngejemput aku dari Kuta, terus ya udah jauh. Beliau ini datang dari Jimbaran. Kemarin dia book hotel di Jimbaran, jauh banget. Di Uluwatu deh, bukan Jimbaran. Happy holiday, thank you. Nah, aku Lok Sumawe, Lok Sin ya, Kak. Aku kemarin ke Banda Aceh itu juga lewat Lok Sumawe, soalnya road trip kan. Jadi ya lewat semua. Satu lagi clue-nya deket sama si Bolga. Makasih guys hitnya. Sudah. Makasih. Lucu. Oh, jadi ini Cindy diam, Cindy ya, Cindy diam. Bukti-bukti itu udah siap, Kak. Dari tadi kita berdua dengerin buktinya. Pas di coffee shop, terus pakai AirPods dengerin. Terus ada nanti lanjut deh. Gitu guys. Kayak kenal aku dagang nasi gorengnya sih. Aku kasih lihat ya sebentar. Mana sih kamera belakang, gimana? Di sini guys. Sin, tanyain cowok kamu kampung durian runtuh beneran ada kah? Tanyain cowok kamu kampung durian runtuh beneran. Ini kan ada cowok aku, bodyguard aku yang tidak dibayar. Tukang packing aku yang tidak dibayar juga. Kayak mendem gitu. Aku kan naruh HP di sini, takutnya rusak nanti. Sekarang Sin orang Medan, aku di Medan 6 tahun guys. Nah, dengar cowok kamu ngomong Upin Ipin lah. Coba. Cakap bahasa. Bodoh lah, bukan macam tuh. Iya, kata kampung durian runtuh beneran ada.
takut juga pacarku bodyguard gak dibayar, malah dibayarin. Nah, benar guys, benar. Cindy, anggomu tuh, Kak. Enggak ya, guys, ya. Guys, 2 menit lagi kita end live ya. Kita mau pulang. Ya, makasih, Kakak. Jaga diri, Cindy. Makasih, all. Cowokmu kerja apa? Aku pun gak tahu. Dia kayaknya gampang banget ya kesini ya, tiap bulan. Iya. Mau pengangguran gak sih? Awas aja ya gak kerja ya. Tapi gak apa-apa deh asal ada duitnya. Gue kayak Mail. Semua lo jual. Gue lo jual. Lihat cowoknya, Ceh. Ini ada filter. Dia gak mau liat deh. Ini udah gak punya uang. Iya, jadi gak ya? Saya akan bertahan hidup dengan lelaki ini dulu. Bercanda. Terima kasih. Kamu apa saja lagi, Zin? Tunggu aku sampai rumah dulu, guys. Boyfriend orang KL ke KT. 1 menit lagi aku end live ya. Mau pulang, guys. Makasih gifnya. Good night ya, kalian cepet bobo. Di sini udah jam pinjam pon. Di sini udah jam 12.36. God bless you, Dek. Terima kasih. God bless you, guys. Mereka, makasih. Di mana sih, siapa dia di Bali? Cowok aku, Bin. Sadam. Ini di Medan. No, 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 no. Ini di Bali, guys. Sini tuh tato asli. Ya, mau aku laser, ah. Nolong 40 lah udah hansin. Semoga beliau tidak marah ya. Makasih Kak Jara. Lagi di Bali sih. Iya ya udah 3 menit lagi. And then 0040 serius ya. Sin are you serious? Ya alhamdulillah puji Tuhan sih. Mirip meme. Nanti mah makasih. Sin atau kamu setuju? Setuju-setuju aja. Karena dia baik. Sin harus dibuntutin iya. Lo kok gak yang Hisham itu orang Malaysia. Ini namanya Eman. Salam dari Indramayu sih, salam kenal. Indramayu itu di Sumatera gak sih? Coba chat maps boleh tak Indramayu. Thank you giftnya. Bentar, Indramayu. Jawa toh, aku kirain Indrapura, Indrapura. Ya ampun, maaf guys, Indrapura ya yang Sumatera. Salam dari Jambi sih, salam. Wow, banyak Sumatera, Palembang. Cipansos dari masa orang berisik. Makasih guysnya, 2 menit lagi aku mau end live. Thank you, Fana. Sin, mau gak jadi teman aku? Ayo guys, Kuala Terengganu, Katie. Iya guys, Katie, thank you jarang. Kok tahu, kok tahu, kok tahu. Iya, dia dari Katie. Kak, kapan ke Jogja? Mau nanti ya. Sin, lo kerja apa sih di sosmed, guys? Ini siapa nih, guest request? Kok nggak bisa di-accept? Pulang, Sin, udah larut. Oke. Okay. Thank you, Zara. Pernah ke Tangsel, Sin. Aku ada apartemen di Alsun. Aku sempet stay di Alsun juga setahun. Pernah ke Tangsel nggak, Sin? Pernah sih, pernah lewat gitu. Iya kan? Alsun Tangsel nggak sih? Spill soalnya. Ada filter. Aku udah lapor ke polsek kok guys. Jadi rumah aku, villa aku udah dijagain. Dia makin cantik sih. Oh si Aiman Hisham kan orang Malaysia. Hisham siapa? Thank you KNR. Aku 1 menit lagi end live ya guys. Aku lobet. Nanti aku upload lagi di IG buktinya dari klarifikasi yang dia omongin. Oke okay, sip. Masih suka makan nasi padang. Iya, salam dari Sumedang. Salam. Aku pernah lewat pas mau ke Pangandaran. Yuh, bentar lagi ya guys. Baterai lobet. Mau pulang dulu. Cindy Medan di daerah mananya? Di Cemara Asri, guys. Oke, okay, udah 0.40 guys. Makasih yang udah care. Bye-bye. Good night, guys. Selamat bobo. Kita pulang dulu. Bye-bye. Terima kasih guys. Bye bye. Love you guys.